halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung subscribe aja guys. Karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah subscribe kalian bisa like video ini, karena satu like dari kalian membuat saya terus berkarya guys. Oke, sekalian saya harap kalian subscribe ya guys, karena kita biar segera cepat 100.000 subscriber guys, agar kita segera pegang silver play button guys. Sekarang kita udah 97.000 subscriber guys, jadi kurangnya sekitar 2.000 orang lebih lagi lah ya guys. Oke, kita semangat terus buat video pokoknya guys. Oke, kita seperti di judulnya nih, kalian udah pasti udah lihat lah ya, kita bakalan bahas seorang penumpang naik bus hantu dari Bekasi menuju Bandung guys, yang bernama kalau nggak salah Habibi guys. Oke, seperti apa kisahnya, kalian subscribe dulu ya guys. Ini nggak tahu ini kisahnya beneran atau tidak, ini sih tergantung orangnya juga yang dengerin percaya atau enggak ya. Kalau saya sendiri sih percaya ya guys, mungkin saja bisa terjadi nih guys. Oke, langsung kita coba bacain aja lah ya. Seorang penumpang bus bernama Habibi Agus Kurnia menceritakan pengalaman mistisnya lewat Instagram story-nya. Ia merasa aneh ketika naik sebuah bus ke Bandung guys. Jadi dianya itu ceritainnya dari story Instagramnya ya guys. Ini sih nggak tahu dianya, tapi soalnya ini menurut saya beneran ya. Soalnya kalau dites sama paranormal, paranormalnya itu bilang kalau ini itu bener-beneran ada. Tapi tergantung kalian juga ya guys, ini percaya atau enggak tergantung diri kalian sendiri guys. Nama akun Instagramnya Hebosto guys, kalian cek aja. Pada hari Kamis 20 Juni 2019, tepatnya di malam Jumat guys, Habibi mengalami peristiwa yang menurutnya di luar akal sehat. Pada awalnya Habibi ingin menjenguk anak dan istrinya di Bandung dari Bekasi. Meskipun biasanya naik mobil, hari itu dia memilih untuk naik bus. Namun siapa sangka pilihannya untuk naik bus itu membawa menuju sebuah kejadian aneh yang bikin ngeri guys. Kronologisnya, Habibi itu naik dari gerbang tol Bekasi Timur pada pukul 5 sore. Semuanya normal pada awalnya. Kondektur bus teriak Bandung, 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 dan penumpangnya pun penuh. Suasana jalan yang macet bikin dia memilih untuk merapikan barangnya kemudian tidur. Kondektur belum menagih uang kepadanya waktu itu. Ia pun mengambil headset lalu memilih tidur. Nah, pas dia tidur kan ya, pas bangunnya itu, disitulah kejadian aneh itu terjadi guys. Pada saat jam 8 kalau nggak salah guys, dianya itu bangun si Habibi itu, ya malah jadi aneh guys. Ini kita bacain lagi ya. Pas bangun pukul 8 malam, dia ternyata masih berada di Purwakarta. Ia gak panik ketika melihat penumpang lain badannya tegak dan mukanya pucat. Nah, ekspresi dan raut muka beberapa penumpang udah mulai agak beda. Gue ngeliat ke orang-orang pas lampu bus dinyalain pada tegang dan pucat, duduknya bener-bener tegap tapi mukanya pucat, ungkap Habibi di blognya guys. Oh, dianya sekarang udah nulis blog juga jadinya guys, mungkin biar semuanya bisa tahu juga guys, untuk sharing aja ya. Tapi ya percaya atau enggak dari kalian sendiri masing-masing guys. Setelah terbangun Habibi sadar kalau ia masih di Purwakarta, padahal seharusnya jam 8 itu sudah hampir sampai di Bandung guys. Ia pun berpikir positif, mungkin jalanan lagi macet, penumpang di samping kanan kiri depan belakang masih sama, cuman ekspresinya yang mulai agak beda. Lampu bus nyala mati berulang-ulang, orang-orang mukanya pucat. Ketika ia mencoba menyapa salah satu penumpang, dia tidak mendapat jawaban sama sekali guys. Wih, ngeri banget ya. Ia pun makin panik karena bus penuh penumpang. Namun ia dikacangin saat mengajak mereka bicara, mana mukanya pucat dan wajahnya tegak plus bau anyir. Udah mulai kurasa ngeri ini. Jadi dia mencium bau-bau anyir. Bau anyir itu bau apa ya? Gak tahu guys, mungkin tak bau apalah ya, yang serem-serem mungkin. Ia pun kemudian mulai memotret dan merekam kejadian yang ada di bus tersebut. Namun di kameranya hanya nampak gelap tanpa ada penumpang. Wow, terasa sepi itu busnya. Lalu Habibi yang dipenuhi ketakutan pun segera menghubungi istrinya dan merekam lagi di IG story-nya. Ia berjaga-jaga siapa tahu ada yang terjadi padanya di malam itu. Jadi dianya itu ngefoto guys. Pas ngefoto itu, di foto itu dan rekamannya di story-nya itu nggak ada apa-apa guys. Padahal dia ngelihat itu di bus itu penuh guys, namun di kameranya tidak ketangkap gitu ya. Dia merasa langsung ngeri banget disitulah, pastilah ya guys. Ya kalau kalian di posisi itu pasti kalian bakalan nangis terbirit-birit guys. Dan dia pun terkejut ketika tidak ada satu orang di dalam bus.
Padahal saat itu bus penuh dengan penumpang. Ia segera menghubungi istrinya karena ketakutan. Ia sudah deg-degan mau dibawa kemana dan bakal gimana akhirnya. Padahal sebelumnya ia skeptis terhadap hal-hal mistis seperti ini. Malah naik bus hantu beneran. Aduh, sial banget guys. Untungnya ia pun sampai di terminal Bandung. Habibi segera teriak kiri lalu turun dari bus. Ketika mau membayar pun si kondektur bus bilang tidak usah dibayar. Ia masih heran kenapa tidak ada penumpang turun padahal sudah sampai terminal. Herannya lagi kenapa kondekturnya nggak mau nerima ongkos bus. Tambah heran lagi pas turun Habibi merasa gemeter dan pusing. Oh my god, ngeri banget guys. Udah gitu nggak ada yang turun pas udah sampai di terminal dan kondektur busnya nggak mau minta uangnya gitu guys. Nah ini dia storynya lagi ya. Gue pas turun kaki gemeter dong, percaya nggak percaya terus gue pusing. Ini beneran apa enggak? Gue cek lagi dompet, beneran masih utuh duit KTP segala macem. Bener masih utuh. Cuma pas gue turun yang gue rasain adalah rasa gatel yang parah banget di tangan kanan kiri sama daerah pinggang. Ditambah lagi leher. Gue udah obatin sampai hari ini kagak ngilang-ngilang dan setiap malam belakangan ini tangan gue berat banget kayaknya lagi ngangkat dumbbell. Oh, ngeri banget guys. Jadi ada efek sampingnya juga buat dia ya. Jadinya badannya jadi agak gatel-gatel dan sakit gitu guys. Aduh, kasian juga ya guys. Nah, di Twitter dan Instagram pun viral kisah bus hantu ini. Bahkan ada yang coba menerawang apa saja yang ada dalam foto bus hantu tersebut. Nah, saat diterawang oleh paranormal-paranormal fotonya itu, ternyata itu mereka bilang memang, sebagian bilang, ada itu yang bilang memang di situ tuh banyak ya yang tidak terlihat lah ya. Kalian tahu sendiri lah ya, ekstrim banget. Memang ngeri juga ya guys kalau sendiri naik bus malam-malam gitu ya. Ini memang bukan kejadian pertama sih, dulu juga udah pernah juga sih kisah-kisah kayak gini guys. Makanya ya gak heran kalau ada kisah kayak gini lagi ya guys. Karena udah ada yang pernah, tapi terserah kalian mau percaya apa enggak ya guys. Entah bagaimana kebenarannya, mari kita hargai Habibi yang telah mau menceritakan pengalamannya. Percaya atau enggak itu urusan masing-masing. Asal jangan berkomentar negatif dan menghina orang lain ya. Ngeri banget sih kalau beneran ini, untungnya masih selamat sampai tujuan. Iya sih guys, ngeri sih, untungnya dianya tapi masih selamat juga sampai tujuan ya kan, gak ada apa-apa yang terjadi. Ya gitulah guys, makanya kalian hati-hati dan jangan lupa berdoa guys saat mau naik-naik seperti ini guys. Karena memang yang ngeri banget, kalian pasti coba lah search di Google, YouTube, itu udah banyak banget, udah viral banget kisah mistis naik bus Habibi Bekasi Bandung, itu udah viral banget guys. Karena memang ya ngeri banget guys. Udah lama gak terjadi, namun kini udah terjadi lagi guys. Ekstrim ya. Padahal ini kejadian dulu beberapa tahun lalu. Sekarang udah ya ada lagi gitu ya kan. Namanya itu Habibi Agus Kurnia. Ngeri ya guys, coba kalian di posisi gitu gimana. Kalau saya sendiri sih takut banget lah. Tapi ya dijalanin aja. Kalau tidak di dalam bus kan kayak mana, mau lompat gak bakalan bisa kan guys. Kalau lompat mati lah kan guys. Tapi kalau lompat pun bingung mau kelanjut kemana. Kalau nggak ada orang di jalanan bisa lebih parah efeknya guys. Makanya itu ya kalian harus berdoa aja. Jangan lupa berdoa guys. Kita sih nggak boleh takut sama-sama gitu-gituan ya guys. Kita hanya takut sama yang di atas aja guys. Oke. Curhat pula kan guys. Oke lah. Ya percaya atau nggak percaya urusan kalian masing-masing. Yang penting kalian jangan berkomentar negatif ya guys. Oke lah, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Ya ini saya main busit ya guys. Nah ya sekalian untuk ini juga guys, videonya ya kan. Karena soalnya si Habibi itu gak membuat videonya kayak gini guys. Jadi bayangin aja ini seperti lagi di mana ya, di Bekasi menuju Bandung guys. Makanya itu ya cek-ceknya guys. Tadi kan kita lewat tol juga, masuk dari pintu tol ya kan guys. Ngeri juga memang sih. Ini malam mau sepi ya, ini pas banget nih ceritanya, suasananya guys. Jadinya kalian jangan main busit malam-malam. Oke lah guys, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Kita dukung terus sampai 100 ribu subscriber di tahun ini guys. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video